teman-teman. Ini pin ini harus masuk di sini. Itu yang kesulitannya lumayan. Bagus ya pengaturan manajemen kabelnya. Oke, baut kah? 1, 2, 3. Iya. Coba itu dulu yang sana. Ini salah nih. Ini kayaknya dipasang dulu nih. Ini buat apa ya? Ah, kan. Ini salah nih. Ini. Ah, ini harusnya duluan kayaknya nih. Iya, ini di. Ini sorry, salah ini. Ini harusnya duluan dulu. Nah, ini duluan dulu. Nah, ini harus dibuka dulu kah? Dia bareng. Tapi ini buat apa ini? Oh, ini jangan dulu. Kipas dulu. Nah, ini ada kesalahan juga ini. Bukan salah ya, tapi urutannya harus fan dulu, harus fan dulu ternyata. Fan dulu gini. Nah, ini harus fan dulu. Kalau enggak nanti enggak bisa dipasang. Ini bautnya. Bautannya kah? Sama kayaknya. Ini gak ada bautnya. Di sini kok gak ada ya? Memang ya? Ada yang posisi tempat lain gak? Gak ada kan? Memang ya? Ini. Bentar. Ini kan begini. Oh iya, ini sini. Salah ya? Bener toh? Oh, ini gini. Ah, gini. Ya kan? Iya. Berarti ini memang enggak ada bautannya kah? Cuman dua kan? Ya. Mana? Tapi nggak apa-apa, nanti terakhir kita cek lagi di videonya ya. Itu makanya saya selalu sarankan untuk memvideokan ya.
Kalau bongkar-bongkar tuh biar kita ingat posisi awalnya gimana. Oke. Ini saya nggak tahu ini buat apa sebenarnya ini. Kok banyak ada banyak bracket ini. Memang mereka atur ya untuk lebih safe ya. Terus mana? Nah ini oke. Ini sekarang di video. Aduh, kemarin saya lupa ya, tadinya mau beli ini ya, slot eksternal ini, slot pengganti ini ya, biar bisa dipasangi, bisa dipasangi hard disk ini. Tapi lupa saya, termasuk ya. Nggak usah dibawa itu nggak apa-apa, nanti kan bisa ditarik sini. Nggak bisa ya. Itu nggak bisa ditarik, pasang aja ya. Iya, lupa saya tadinya mau beli. Coba kamu ambil itu kan SSD, tahu toh SSD harddisk kecil yang hitam itu. Ada di meja kerjanya, Bapak. Nah, coba kita coba ya, di sini bisa nggak ya? Coba. Oh, nggak sama ya. Tapi sebenarnya bisa kita ganti pakai kabel SSD sini. Nah, nantilah berikut ya video saya buatkan untuk modifikasinya ya. Bisa ini. Kita ambil no double tip kah? Double tip tipis itu loh yang kalian pakai-pakai. Coba di atas kulkas. Ini rencanakan ganti SSD. SSD-nya di sini. Begini SSD-nya. Begini ya biasanya. Ini ini di sini di mana ini ya, lupa saya. Aduh, ini di mana ya? Oh, ini di tempat artis ini. Ini di tempat artis ini kan artisnya begini. Nah, ini harusnya begini. Ya, ntar. Ada baut harddisk yang hitam-hitam itu.
begini aja ini. Harus dimodif ternyata ya. Mana? Rupen, eh? Upai, upai, upai siapa upai? Anak ini, lihat kakinya tuh di bawah. Ih, astaga nggak kelihatan dah. Iki loh kah, ya Allah. Ya sekarang cak, makanya cak mencuci terus dah. Yang sing happy, sing happy. Ini agak susah ya. Gak bikin. Mana tadi? Out. Cuma satu ya. Oh iya sih nggak biasa. Langel. Oh beda kayaknya bautnya kan? Coba itu bautnya. Nah ini masalahnya karena nggak masuk ini. Ini beda. Bentar. Kita coba. Ini kan ambilin enggak? Enggak usah dipakai ini. Ini harus coba begitu dulu aja ya. Di sini gimana nih sini ya ini begini. Loh, enggak. Oh, ada baut. Buka dulu. Nah, baut. Gak apa-apa begini ya. Karena SSD itu tahan, dia gak masalah kena guncangan atau apa ya.
adalah ini sebenarnya di sini. Ini gimana di sini? Gimana ya? Ini. Nah, ini begini. Ini begini. Enggak. Ini ya kurang sip, kurang enak ya. Ini gini enggak ya? Nah, gini. Oke. Oke. Sudah. Power sudah. Ini apa nih? Sudah. Terus ini apa? Ini DVD. Ini di sini. Ini ya? Salah. Ini di sini. Benar-benar diperhatikan ya kabel-kabelnya ini. Bentar. Ini harus masuk sini ternyata. Ini anten ya teman-teman. Anten WiFi dan Bluetooth. Ini speaker ya, saya nggak pasang. Ini speakernya sudah rusak. Oh, baterainya belum. Ya. Ya, baut. Mana? Buka ini ya. Lagi. Oke. Jangan sampai ada yang ketekan ya kabel-kabelnya ya. Lagi? Hah? Wah, ini kurang satu nih. Ini kurang satu, harus wajib ini karena dia megang bracket ini. Habis ya. Ada yang kurang bautnya. Apa? Oke, sudah kita coba.
Kamu ambil kabel power. Oke. Ini kita coba teman-teman ya. Bismillah. Nyalakan. Nyala ya. Nah, alhamdulillah. Nyala. Keyboard not found. Oke, udah bisa. Udah nyala. Kalau ini layarnya memang rusak ya, teman-teman. Nanti rencana baru saya perbaiki. Karena LCD-nya ini saya carikan, ternyata harganya 2 juta setengah ya. Mending saya beli ini. Ini harganya cuma 800 ribu ya. Oke, segitu dulu teman-teman ya. Videonya segitu dulu, nanti saya balik. Balik lagi dengan video-video berikutnya. Rencana ini mau saya modifikasi ya. Jadi saya nggak pakai layar ini lagi. Nanti ya, tunggu video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.